Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. EJK Penarafan yang saya hormati dan rakan-rakan KPPSA. Tajuk pidato saya pada malam ini adalah Cermin. C-E-R-M-I-N, Cermin. Saya pasti anda semua biasa dengan cermin. Dan sedarkah anda, cermin mempunyai keunikan yang tersendiri? Ya, cermin mendapat namanya berdasarkan fungsi atau kedudukannya. Sebagai contoh, cermin yang diletakkan di pintu dipanggil cermin pintu. Diletakkan di dinding, di tingkap maksud saya, cermin tingkap. Cermin yang diletakkan di kanan dan kiri kenderaan dipanggil cermin sisi. Cermin dalam kereta yang digunakan untuk melihat belakang kenderaan kita dipanggil cermin pandang belakang. Dan saudara-saudara, jangan pula tidak tahu, ada sejenis cermin yang boleh dimakan, iaitu ikan bawal cermin. Baiklah, ada lagi cermin yang biasa kita lihat dan kebanyakannya kita gunakan. Pertamanya, cermin mata. Dan yang kedua, cermin muka. Seperti yang anda semua tahu, cermin mata walaupun letaknya di hidung tidak dipanggil cermin mata, cermin hidung berdasarkan kedudukannya, kerana ia sebenarnya berfungsi membantu mata melihat sesuatu dengan lebih jelas. Ada banyak jenis material ataupun bahan untuk cermin mata yang membolehkan kita melihat terus pada sesuatu objek di hadapan kita, walaupun ada yang mungkin mempertikaikan, cermin mata hitam, saya tak dapat lihat. Tapi sebenarnya, cermin mata hitam juga membantu kita melihat terus melaluinya. Cumanya yang hitam itu membantu kita untuk mengelakkan daripada silap cahaya ataupun sinaran matahari. Cermin yang kedua adalah cermin muka. Cermin muka juga unik. Walaupun ia tidak tetap pada satu kedudukan, tetapi ia tetap dipanggil cermin muka kerananya kita gunakan cermin itu untuk melihat muka walaupun dia berada di dalam kopak powder kita, ataupun dia berada di atas meja solid kita, ataupun kita letakkannya di dinding, kita tetap memanggilnya cermin muka kerana kita tidak pernah mendengar ada orang memanggil cermin badan atau cermin rambut. Jadi, pakar-pakar motivasi telah mengkelaskan manusia kepada dua jenis cermin, iaitu manusia ataupun individu cermin mata dan individu cermin muka. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan individu cermin mata? Individu cermin mata adalah seseorang individu yang melihat apa sahaja yang berada di depan matanya. Sementara individu cermin muka melihat sesuatu yang berada di depan matanya dan merefleksi ataupun membiaskan kembali, mengambil pengajaran ataupun mengambil perhatian atas apa yang berlaku. Saya beri contoh. Misalnya, seseorang itu melihat kemalangan berlaku di jalan raya. Orang ataupun individu cermin mata hanya melihat, mangsa kemalangan, kenderaan yang terbabit, persekitaran kemalangan itu. Habis di situ. Tetapi, orang cermin muka melihat, orang ini sudah mengalami kemalangan. Mungkin dia tidak berhati-hati. Jadi, saya mesti memandu dengan berhati-hati supaya tidak kemalangan seperti orang itu. Contoh kedua, jika sekiranya seseorang itu ditimpa kesakitan ataupun musibah, orang cermin mata akan melihat musibah itu dalam konteks yang apa ada di depan matanya. Jika ia sakit, dia berada di hospital dan itu sahaja. Mungkin dia juga makan ubat untuk baik. Tetapi bagi orang yang bersifat cermin muka, dia akan melihat penyakit itu sebagai sesuatu yang menyebabkan dia berfikir, apakah yang dia telah lakukan kepada tubuh badannya. Mungkin dia telah mengabaikan kesihatannya, mungkin Allah mahu mengujinya, dan mungkin ada sesuatu yang baik untuk dia walaupun dia ditimpa kesakitan dan musibah seperti itu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai untuk saya berfungsi malam ini, saya ingin membawakan kepada anda dua jenis kategori, iaitu kategori cermin mata dan cermin muka. Saya tidak dapat bercakap panjang pada malam ini walaupun masa yang ditetapkan agak panjang, iaitu 5 minit, sebab saya cuma mahu fokus kepada dua perkara itu. Kesimpulannya, mari kita sama-sama cermin-cerminkan diri kita. Lihatlah ke dalam diri kita.
kita ini kategori orang yang bagaimana? Adakah kita orang yang cermin mata atau orang yang cermin muka? Dan sebelum saya tinggalkan anda semua, saya ingin hadirkan anda dengan serakap pantun dan gunalah kebijaksanaan masing-masing untuk meneka apakah jenis cermin yang saya maksudkan. Begini bunyi pantun itu. Raja dan ratu bersanding di pelamin. Pelamin indah hiasan rotan. Melihat diriku di dalam cermin, mengapa wajah si dia yang kelihatan. Sekian, terima kasih.